Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Kiprana. Ini saat ini saya ada di daerah sekitar Jakarta Timur karena berhubung saya sudah janji dengan kalian dan memenuhi janji saya akan bermain Hitori Kakurembo. Hitori Kakurembonya saya adain ini di rumah kosong. Walaupun rumah kosong yang sudah bertahun-tahun, tapi bisa dilihat ini masih dalam keadaan bagus. Terlihat semua. Nah. Saya akan bermain Hitori Kakurembo dengan boneka yang berasal dari Indonesia, yaitu boneka Jelangkung. Pada saat saya masuk ke dalam rumah kosong tersebut, saya masih belum merasakan apa-apa sampai akhirnya saya coba bermain petak umpat ala permainan Jepang tersebut. Seperti yang udah-udah, saya tinggalin, saya hitung beberapa detik, saya coba temui jelangkung tersebut atau boneka tersebut. Karena tidak ada pisau, akhirnya saya ketok-ketok tuh jelangkung. Saya rasa dia pusing, makanya dia nggak kemana-mana. Saya akan coba bermain jelangkung di sini ya. Gelap di sini, nggak kelihatan. Saya akan taruh di sini jelangkungnya. Saya kasih nama Jensi. Ini bulu kuduk saya kok merinding tiba-tiba nih. Jensi, kita bermain petak umpat. Jensi, Jensi. Saya akan ngumpat. Kita coba cari di mana kita untuk umpatnya. Kita coba umpat di sini. Ini waktu jam 2 pagi. Kita hitung dulu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kita cek. Jensi. Kita cari tahu Jensi itu di mana. Ini sengaja saya kasih beberapa lock di sini untuk menandakan bahwa siapa tahu ada aktivitas dari benda gaib atau dari Jensi. Jensi, kamu dapat, saya temuin. Sekarang Jensi cari saya. Kita coba ngumpet. Allahu Akbar. Kayak ada suara. Baru saya belum ngumpet padahal. Saya belum ngumpet.